Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan konten fotokopi yang hasilnya bergeser ke atas dan ke bawah yang sudah pernah saya upload beberapa minggu yang lalu, di sini ujungnya bergeser ke atas atau ke bawah. Kali ini saya akan membahas mengenai fotokopi yang hasilnya bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan sekarang kita akan mencoba fotokopi satu lembar sebagai contoh untuk mengetahui hasilnya. Saya akan mencoba satu kali fotokopi. Oke, teman-teman, ini hasil dari fotokopian yang tadi bergeser. Ini perbedaannya. Ini yang asli, ini yang asli. Terus yang ini yang fotokopi. Ini sangat jauh sekali ya, teman-teman, perbedaannya. Bisa dilihat. Ini yang bawah yang asli, yang atas ini. Oke, sekarang kita langsung masuk cara mengatasinya dengan menekan masuk ke menu setting bintang 28 bintang. Kemudian tekan copier, kemudian adjust, lalu ADCXY ini. Tapi sebelum kita menyeting, saya akan menjelaskan terkait kita akan merubah daripada nilai ADCY ini antara angka 100 sampai 400. Jika nilai ADCY ini semakin besar, maka hasilnya akan semakin bergeser ke kiri. Ini jika nilainya semakin besar, ini akan hasilnya akan semakin bergeser ke kiri. Dan jika nilai ADCY ini semakin kecil, maka hasilnya akan semakin bergeser ke kanan. Nah, sekarang saya akan merubah nilai ini. Biasanya itu untuk menyamakan seperti ini, itu antara angka 180 sampai 200 itu kalau di fotokopi saya. Ini saya akan ganti berapa ya? 186 aja. 186, kemudian oke. Terus kemudian tekan reset ini untuk mengembalikan ke menu utama sebelumnya untuk menetralkan. Kemudian saya akan mencoba satu kali fotokopi. Setelah saya setting ini nanti hasilnya bagaimana. Thank you.
Ini adalah hasil fotokopian yang sudah saya setting. Nah, ini yang untuk yang bawah, ini yang asli, yang atas ini yang fotokopi. Ini udah sama ya setelah saya setting ya. Kurang-kurang dikit lah. Tapi intinya ini udah enggak terlalu bergeser seperti yang tadi ini. Ini awal sebelum saya setting. Ini terlalu ke kiri. Dan seperti itu caranya tadi, cara menyeting fotokopi yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Dan jika hasil fotokopi teman-teman bergeser ke kiri atau ke kanan, teman-teman bisa atur sendiri antara angka 100 sampai 400 sesuai kebutuhan dan tidak harus diisi sama seperti yang saya contohkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.